Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya dengan saya Mr. Great, yaitu channel yang menyediakan banyak tutorial. Kalau Anda pernah melihat channel YouTube yang banyak tutorialnya, ya itu bukan di situ saja ya. Karena di tempat saya ini ya Mr. Great, harus Anda ingat ya nama Mr. Great. Karena di sini juga akan saya kasih banyak tutorial ya, jadi Anda bisa mengikuti channel saya ini dengan cara mensubscribe atau berlangganan di channel saya ini untuk mengetahui video-video terbaru dari saya, khususnya soal tutorial ya. Ya, sekali lagi, kalau Anda pernah melihat channel yang banyak tutorialnya, ya, jangan lupa dengan Mr. Great ini ya, karena di sini juga sama ya, intinya sama seperti apa yang Anda lihat di channel itu. Dan kali ini ya, hari ini saya ingin berbagi tutorial lagi untuk Anda semuanya, dan ini gratis ya, Anda bisa menontonnya, nggak bayar. Anda cukup subscribe aja atau langganan saja, udah gratis. Anda juga bisa berlangganan secara gratis juga. Kali ini saya ingin membagikan video yang sangat dicari orang ya. Banyak orang mencari video saya ini, atau banyak orang yang mencari-cari lewat mengetik di kolom YouTube, tapi hasilnya tidak maksimal. Akan tapi di hari ini saya ingin mengajarkan Anda video yang insya Allah sangat bermanfaat buat Anda semuanya, khususnya bagi Anda yang terjun di dunia YouTuber. Nah, itu apa? Ya, seperti judul yang saya kasih ya, yaitu cara menambah subscribe ya, atau bagaimana caranya untuk mempercepat subscribe supaya subscribe-nya tuh banyak tuh gimana caranya. Nah, ini akan saya beberkan kepada Anda semuanya ya, untuk menambah subscribe yang banyak atau mempercepat subscriber kita supaya menjadi cepat banyak ya. Itu caranya sangat mudah, dan ini sekali lagi ini versi Mr. Great ya. Kalau Anda tidak setuju atau punya cara lain, silakan saja. Tidak perlu mengikuti tutorial saya nanti yang akan saya beritahu di video ini. Kalau kalian punya cara lain yang lebih oke, Anda bisa berkomentar di bawah supaya bisa bermanfaat buat yang lainnya. Langsung saja ya, yaitu caranya untuk menambah subscriber, mempercepat subscriber. Dan ini sudah saya buktikan, setiap hari itu benar-benar nambah ya. Sekali lagi, setiap hari ini benar-benar nambah rakyatan 3 ya, 3 biji orang yang subscribe. Bahkan pernah ya, sehari itu 10 atau 20 atau lebih lah saya pernah. Dan ini benar-benar nyata ya, subscriber saya benar-benar nambah. Lah, gimana caranya? Anda cuma melakukan satu tips saja dari saya. Apa itu? Yaitu caranya untuk menambah subscriber, caranya untuk mempercepat subscriber kita itu adalah dengan cara CPR ya. Apa itu CPR? Ya, Anda tinggal tonton video ini sampai selesai, nanti akan saya jelaskan apa itu cara menambah subscriber dengan cepat, secepat kilat, sehari nambah dengan cara CPR. Nah, apa itu CPR? CPR itu adalah caper ya. Anda pernah dengar kan caper? Ya, caper itu kalau menurut saya Mr. Great ini saya singkat menjadi CPR atau caper.
kalian pasti tahu ya, caper itu adalah cari perhatian. Nah, lihat gimana caranya menambah subscriber dengan cara CPR atau caper. Ini ya, saya kasih tahu. Anda lihat saja channel-channel yang sudah mempunyai subscribe banyak. Saya kasih contoh saja ya. Enggak usah lah, saya tidak usah menyebutkan apa channel yang banyak subscribe-nya ya. Anda cukup memahami saja apa yang saya katakan ini, yaitu Anda datang saja di saluran YouTube atau channel YouTube yang sudah mempunyai subscribe banyak atau sudah sukses lah intinya. Nah, kalau sudah, Anda lihat videonya yang baru ya. Yang baru, terus Anda berkomentar di situ. Intinya, setiap ada video terbaru dari mereka, ya, maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai subscribe banyak, yang sudah sukses, berhasil memiliki subscribe banyak. Kalau mereka bikin video baru, Anda berkomentar aja, tapi komentarnya tidak asal-asalan ya. Nah, gimana? Berkomentarnya itu seperti ini. Ini saya kasih contoh saja. Kalau mereka tuh bikin video ya, kalau mereka tuh bikin video tentang apa ya, contohnya ketika ada kabar kebakaran ya, ini contoh ya. Kalau ada video yang mereka upload mengenai kebakaran, Anda komentarnya tuh yang bisa caper ya, maksudnya cari perhatian. Lihat gimana caranya seperti ini ya. Intinya Anda berkomentarlah dengan niat supaya caper ya, atau cari perhatian. Bikin komentar yang kira-kira yang membaca komentar Anda ini ingin mengklik YouTube Anda, seperti itu ya. Akan tapi saya sarankan jangan yang mempunyai dosa ya, atau menyinggung orang lain, itu tidak boleh. Intinya komentar Anda itu adalah yang sifatnya seperti CPR atau caper ya. Setiap yang melihat komentar Anda itu, Anda yakin dia langsung mengklik YouTube Anda. Nah, seperti itu. Kalau saya kan biasanya kan seperti ini. Kalau ada kebakaran contohnya, biasanya gini. Wah, itu kok ada kebakaran ya. Itu panasnya seperti itu, apalagi panasnya di api neraka ya, bagi orang yang banyak melakukan maksiat. Nah kalau saya tuh, kalau ada kabar atau video seperti itu contohnya kebakaran, saya tuh akan berkomentar seperti itu. Karena apa? Itu akan memancing orang membalas komentar Anda dengan seperti ini. Ini contoh saja. Mereka kemungkinan besar ya, ini akan membalas seperti ini. Ih, kok kebakaran kok malah bahas akhirat sih. Nah, pasti kan ada yang komentar itu kemungkinan ya, cuman kemungkinan ada yang komentar seperti itu. Nah, kalau ada yang berkomentar seperti itu, berarti kan dia kan berarti melihat YouTube Anda kan, karena dia kan membalas komentar Anda, berarti dia melihat channel Anda. Nah, di saat banyak orang yang melihat channel Anda, itu kemungkinan besar YouTube Anda, channel Anda itu akan diklik juga. Itu saya sudah membuktikannya dan ternyata berhasil juga, yaitu channel saya subscribe-nya itu benar-benar bertambah setiap hari. Tidak cuma 1, 2, 3, atau 4, bahkan lebih.
dan itu saya buktikan benar-benar nyata dan berhasil. Oleh karena itu saya ya niat seperti ini, ingin membagikan ilmu saya ke Anda semuanya sebagai YouTuber juga, apalagi kalau Anda ini sebagai YouTuber yang pemula ya, baru terjun di dunia YouTuber. Nah, saya bagi-bagi ilmu untuk Anda supaya bisa bermanfaat buat Anda seperti itu. Pokoknya intinya carilah komentar yang CPR ya atau caper. Kalau Anda mempunyai channel yang anak-anak, kita lihat aja ya. Anda lihat aja, Anda lihat dulu videonya mereka tuh apa. Kalau videonya mereka tentang binatang seperti contohnya kucing ya atau kambing, anak kecil lagi mainan kambing kan ada, atau anak kecil yang mainan balon kan biasanya kan channel-channel anak-anak kan apa sukanya main balon. Nah, kalau mereka yang sudah mempunyai subscribe banyak atau sukses, sudah memiliki subscribe banyak, mengupload video anak-anak tentang balon, Anda berkomentarlah seperti ini. Yuk, siapa di sini yang suka balon? Komentar di bawah. Atau seperti ini. Yang suka balon seperti balonnya ini, maksudnya balonnya ini itu adalah nama channel yang sudah mempunyai subscriber banyak itu. Anda komentar seperti ini. Yang suka balon atau yang di rumahnya punya balon seperti miliknya ini siapa? Seperti miliknya ini, mana suaranya? Nah, kalau Anda berkomentar seperti itu kemungkinan besar yang melihat komentar Anda di channel itu pasti akan membalas komentar Anda itu. Pasti kebanyakan balasnya seperti ini. Saya punya, aku di rumah punya dua. Pasti ada yang berkomentar seperti itu. Kalau semakin banyak orang yang membalas komentar Anda karena Anda, komentar Anda itu memancing CPR atau caper atau cari perhatian, semakin banyak yang membalas komentar Anda, nanti komentar Anda akan semakin di atas itu loh, itu akan semakin naik. Nah, kalau semakin naik, pasti orang-orang yang berkunjung di channel itu yang dia lihat adalah komentar pertama itu adalah Anda gitu loh. Kalau Anda dilihat pertama kali, itu kemungkinan besar Anda juga diklik kalau dia penasaran. Ya, emang sih tidak mesti diklik. Kan orang kan kadang-kadang cuma lihat komentar saja, setelah itu ya wes bubar atau pergi gitu aja. Ada sih orang seperti itu. Makanya kita berusaha lah ya, ikhtiar. Itu kan namanya kan ikhtiar. Seperti orang yang mencari ikan ya, mencari ikan apa? Jolo atau kalau menurut orang Jawa kan itu kan jolo ya, atau menjaring ikan langsung dilempar ke laut atau di kali. Ya, ya tidak pasti dapat lah bos ya. Akan tapi dia kan yakin pasti ada yang kecantol satu-satu kan. Makanya seperti itu. Seperti orang yang menjaring ikan, pasrah aja nanti siapa tahu ada yang ikan yang nyangkut atau kecantol gitu loh. Makanya komentarlah yang CPR ya, atau caper, cari perhatian. Contoh lagi, apa, saya kasih contoh lagi yang anak-anak ya. Anak-anak itu bikin video apa, squishy atau slam ya. Anda komentarlah di channel anak-anak itu yang sudah punya subscribe banyak dengan komentar seperti ini. Yang suka squishy siapa, ayo? Atau yang suka bermain squishy mana suaranya? Nah, kalau Anda berkomentar seperti itu, kemungkinan besar banyak yang balas gitu loh. Karena apa? Karena saya sudah membuktikannya sendiri lewat
komentar di channel anak-anak seperti itu, ternyata juga ada yang membalas. Kalau dibalas orang banyak, komentar Anda semakin di atas. Kalau semakin di atas, orang yang nonton di channel itu, yang dia lihat komentar pertama itu adalah Anda. Kalau komentar Anda dilihat oleh orang banyak, kemungkinan besar juga akan diklik, gitu loh. Kemungkinan besar loh ya, tidak pasti diklik loh ya. Karena ini kita kan cuma usaha, cuma ikhtiar ya. Tapi saya sudah membuktikannya dan berhasil memakai cara CPR atau cari perhatian caper itu. Seperti itu ya. Gimana, sudah paham kan? Ya, video kali ini untuk menambah subscriber cepat banyak ya, ini dengan cara CPR ya, atau caper cari perhatian di komentar channelnya milik orang lain yang sudah sukses seperti itu. Kalau Anda masih punya pertanyaan tentang video yang saya bikin ini, mungkin tidak paham atau ada yang masih bingung, Anda bisa berkomentar di bawah ya. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Oke, semoga bisa bermanfaat buat Anda semuanya dan Anda benar-benar berhasil memiliki subscribe yang banyak dengan cara mengikuti tutorial yang saya kasih ini ya, yaitu dengan cara CPR, caper atau cari perhatian. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe ya, untuk mengikuti video saya terbaru di channel Mr. Great ini, karena video tutorial saya di sini insya Allah akan update terus setiap hari supaya tidak ketinggalan ya. Maksudnya Anda bisa mensubscribe channel ini supaya info-info yang penting mengenai YouTuber atau bisnis-bisnis online lainnya Anda bisa mendapatkannya di sini secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.